أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana kiat kita untuk mengendalikan hawa nafsu amarah dan nafsu syahwat? Baik, berkaitan dengan amarah jamaah. Amarah itu dari syaitan. Kalau kita lihat amarah itu dibagi 4 oleh para ulama. Yang pertama marah karena Allah. Artinya ngelihat orang melakukan kemaksiatan kita marah, itu marah karena Allah. Dan itu disukai sama Allah. Yang kedua marah karena Allah dan karena dirinya. Ketika melihat orang itu menghina, kita tahu menghina ini perbuatan haram. Kita marah karena dia melakukan perbuatan haram, tapi juga kita marah karena kita yang dihina. Kalau dia menghina orang lain, kita diam. Berarti amarah kita bercampur. Karena diri kita dan karena Allah. Yang ketiga, marah karena diri sendiri. Ada orang yang tidak pernah marah karena Allah. Melihat agama Allah dihina, diam. Melihat agama Allah diinjak-injak, diam. Melihat dirinya dihina, dia bangkit. Berarti kau marah karena nafsu dirimu sendiri. Yang keempat, ada orang yang gak pernah marah, gak karena Allah, gak karena dirinya sendiri. Tapi berkaitan dengan marah karena diri sendiri, bagaimana kita ngobatinnya? Yang pertama, kalau kau marah dalam kondisi berdiri, kata Nabi SAW suruh duduk. Marah nih, ingin nampar, marah sama istrinya, ingin mukul istrinya, kau duduk, rubah posisi. Duduk masih marah, kau rebahan. Rebahan masih marah, kau ambil wudhu. Karena supaya darah kita yang lagi, orang kalau marah kan wajahnya merah. Dengan kau duduk, insya Allah posisi ingin melampiaskan marah itu akan terhindar. Kemudian orang yang marah hendaklah diam. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah hendaklah diam. Karena kalau tidak kau akan nyesal nanti. Marah sama istrinya mengatakan aku ceraikan engkau, jatuh cerai jemaah. Cerai ini enggak main, enggak bisa main-main, serius sama jatuh cerai. Kau ngatakan afwan aku tadi marah, aku tidak menceraikan engkau. Iya. Tapi Allah sudah mendengar engkau menceraikan aku. Dan itu jatuh cerai. Baik. Cerai masih bisa balik kan? Cerai itu 2 kali yang bisa balik. Kau marah lagi, kau ceraikan yang kedua, jatuh cerai. Ustaz katanya kalau marah gak jatuh cerai. Cerai yang tidak jatuh itu ketika orang marah sampai tertutup. Artinya dia tidak tahu dengan yang dia ucapkan. Gak sadar. Seperti orang gila. Itu baru tidak jatuh cerai. Ketika kau ceraikan yang kedua kali, kau hanya punya 1 kesempatan. Kau ngomong cerai lagi, habis. Ada sebagian orang yang telah menceraikan istrinya 10 kali, tapi istrinya masih di rumah dia. Padahal sudah tidak sah istrinya itu. Hati-hati, kalau marah, diem. Supaya istrimu aman, anak-anakmu aman. Ada orang tua yang marah sama anaknya. Ini kejadian nih. Anaknya itu pinjam mobil sama ayahnya. Ayah ngomong jangan. Ibunya ngomong, nanti nak aku akan rayu bapakmu supaya ngasih izin kau pakai mobil ayah. Akhirnya ibunya maksa, anaknya maksa, si bapak marah. Bapaknya mengatakan okay, kau pakai itu mobil, tapi aku berdoa semoga kau tidak balik lagi. Jam 12 malam anaknya gak balik. Jam 1 gak balik. Si bapak bingung sama ibunya. Cari anaknya, ternyata anaknya tabrakan dan mati. Hati-hati dengan mulut kita. Jadi kalau marah jangan sampai keluar laknat, mengutuk anaknya, mengutuk istrinya, atau istri ngomong yang gak benar sama suaminya. Hati-hati. Bisa jadi itu doa yang Allah kabulkan akhirnya. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.